strike guys. Wah, ini dia. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua, sobat angler dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu serta dimudahkan segala aktivitasnya di sepanjang hari ini ya. Jadi teman-teman, ini sudah sebulan lebih saya tidak bisa keluar mancing karena memang cuacanya sangat sangat tidak bagus lah, hancur memang teman-teman ya. Ini cuacanya angin timuran sangat kencang, terus hujannya hampir seharian teman-teman ya. Jadi susah sekali untuk keluar mancing. Dan hari ini saya ketemu cuaca yang memang mendung sekali teman-teman. Tadi sempat hujan juga. Cuma mudah-mudahan lah 3 jam ke depan cuacanya aman-aman saja ya. Ya kalaupun apa maksimal hujan lah, jangan sampai angin kencang juga sih. Kalau hujan masih bisa lah. Oke, saya mau prepare alat-alat untuk mancing. Selamat menonton, semoga terhibur. Jai the angler, enjoy the moment. Oke teman-teman, langsung kita turunkan. Ini saya pakai jig 80 gram dari Adejig. Dan untuk asisnya saya pakai JB Strike dari JB Fishing Lure. Bismillah. Kemana ini arusnya? Ini beberapa minggu kemarin teman-teman, sampai hari ini banyak sekali cakalang atau tongkol yang naik ya, boiling besar-besaran di sini, di laut kita ini di Manado. Dan makanya ini ada kapal-kapal ikan besar ini. Oh, ini arusnya bagus teman-teman. Harusnya kemana sih ini? Makan.
makin deras. Oke teman-teman, saya ganti pakai Jack and Jeep 70 gram. Ini Jeep sudah lama sekali rusak-rusak, ini sudah dihantam beberapa tahun ya. Kasih supnya JB Strike dari JB Fishing Lure. Seperti biasa ya, akan saya supportkan menggunakan Neuro Attraction dari Neuro Strike. Strike, guys, strike. Wah, ini dia. Alhamdulillah. Strike. Rugi ini. Atau tuna. Aduh, line out. Ya Allah. Wah, kena tuna ini. Itu ada boiling di depan. Ya, jangan turun lagi. Lagi dia. Kan. Nah.
Naik. Jangan turun lagi. Bismillah. Besar ini. Jangan turun lagi. Cukup. Jangan turun lagi. Ayo. Naik. Sabar. Bawa gancu saya. Masih jauh ini guys. Udah ya. Leader 50 lips. Mudah-mudahan mampu ya. Naik ya. Ayo, ya, jangan lawan ya. Naik. Naik ya, sudah ya. Udah. Yuk, naik sayang yuk. Naik yuk. Astaghfirullahaladzim, jatuh guys. Udahlah, biar aja. Jangan apa-apa. Cover lensa saya jatuh. Jangan turun lagi ya. Yuk ayo sini pelan-pelan naik. Yuk naik. Pelan-pelan ya. Naik ya. Udah ya. Naik. Yuk. Sini pelan-pelan ya, tangka ya. Jangan turun lagi. Wah.
saya kencangkan drat ini, teman-teman. Udah, jangan turun lagi, sayang. Jangan turun lagi ya. Naik. Allahu Akbar. Jangan. Ini spot di belakang rumah, teman-teman. Wah, pinggang kena ini. Allahu Akbar. Doa ayah memang tidak ada lawan. Apalagi doa ibu. Mudah-mudahan tidak lepas. Bismillah. Naik, sayang. Naik udah ya. Saya udah capek. Oke, dapat dua gulungan, guys. Dapat dua gulungan. Nah, masuk. Leader. Yuk, saya ke depan dulu ya. Ah, dapat guys. Dapat guys. Guys, Allahu Akbar, besar sekali. Guys. Guys, lihat guys. Pertarungan 18 menit. Yellowfin tuna. Ini jig-nya Jack and Jig 70 gram. Asisnya nih. JB Strike yang 2/0 kayaknya ini. Dari JB Fishing Lure Om Anton. Amis. Mantap. Joran Kyoto Blast Jigger B13 Real Daido Trisula Pro Series SW yang 4000 ini. Nah, Real Legend. Tuh lihat. Sudah korosi begini. Nggak patah, teman-teman, mampu naikkan nih yellowfin tuna. Luar biasa. Oke, teman-teman ya, sekarang saya sudah di pinggir lagi. Saya sengaja langsung pulang, tidak melanjutkan lagi karena saya harus lanjut kerja. Kedua, saya kecapean karena sendiri, nggak ada gancu, sangat susah menaikkan ikan seukuran itu, teman-teman ya. Jadi saya dapat yellowfin tuna, alhamdulillah. Dan ini pertama kali
saya dapat yellowfin tuna, teman-teman. Oh, luar biasa, luar biasa. Ini ikannya, teman-teman. Nih. Ini ada sekitar 15-an kilo ada ini. Nih, teman-teman. Jorannya Kyoto Blast Digger. Reel Daido. Trisula SW. Size 4000. Hampir line out tadi, teman-teman. Saya tahan di bagian spoolnya. Ini pakai asisnya JB Strike dari JB Fishing Lure. Jignya Jack and Jig. Mantap. Ya. Iya. Jadi ini ibu saya, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Semoga kalian terhibur dengan video saya kali ini. Saya mau prepare, mau timbang, nanti saya videokan hasil timbangannya berapa. Kalau perkiraan saya sekitar 15-an kilo. Nanti kita lanjut mancing lagi besok atau lusa. Saya turun mancing lagi, teman-teman ya. Dan untuk teman-teman semua yang baru berkunjung atau yang baru menemukan video-video dari channel ini, mohon dukungannya, teman-teman, untuk channel ini dengan cara like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke ya, saya Jai. Jaga selalu kesehatan kalian. Salam sukses untuk kita semua dan salam satu hobi Jai The Angler. Enjoy the moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata perkiraan saya sedikit meleset ya. Ini ternyata dia beratnya 14,3 kilo. Alhamdulillah, lumayan. Semoga di trip berikut dapat yang lebih besar lagi. Amin, amin.